aspal baru sirkuit Mandalika menggunakan teknologi dari Jerman, bukan lagi Stone Mastic Asphalt atau SMA seperti sebelumnya. Hal ini terungkap saat Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan atau PP, Novel Arsyad, melakukan kunjungan kerja ke sirkuit Mandalika, Senin 25 Oktober 2022. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka pengecekan kualitas di sirkuit, laboratorium, dan race control sirkuit Mandalika. Pengecekan ini juga dilakukan dalam rangka memastikan persiapan WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika pada 11 sampai dengan 13 November mendatang dapat berjalan dengan baik. Novel Arsyad memastikan aspal baru yang digunakan di sirkuit Mandalika kali ini menggunakan metode berbasis high technology yang diterapkan dalam mempersiapkan kualitas aspal sirkuit yang terbaik. Mulai dari laser scanning, automated machine control, hingga automatic extraction machine. Semua teknologi yang didatangkan tersebut berasal dari Jerman, ucap Novel Arsyad. Dalam kunjungan tersebut, Novel Arsyad juga didampingi oleh founder dan CEO Dromo Consultant Circuit Jarno Zaveli, SVP Korsek PTPP Bahtiar Effendi, SVP Infrastruktur 1 Adzan, Direktur Operasi PP Presisi Darwis Hamzah beserta jajaran manajemen lainnya. Dalam mengerjakan pengaspalan ulang ini, PTPP bersama Dromo Konsultan melakukan pengaspalan secara teliti dan hati-hati, utamanya saat melakukan pembongkaran aspal atau cold milling di garis start untuk memastikan sambungan di garis start rata. Selain itu, sirkuit Mandalika juga semakin bersolek dan menambah beragam fasilitas agar aktivitas wisatawan semakin beragam. Salah satunya dengan siap menyambut event FIM Moto Superbike World Championship atau WSBK Indonesia Round di Pertamina Mandalika International Circuit tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022 mendatang adalah Mandalika Beach Club. Mandalika Beach Club yang memiliki total kapasitas mencapai 500 orang ini akan menjadi beach club terbesar di Lombok, khususnya di Mandalika. Mandalika Beach Club mempunyai 3 jenis kolam renang, yakni Chill at Pool, Cold Pool, dan Infinity Swimming Pool. Mandalika Beach Club adalah beach club pertama di Mandalika yang mengusung tema recreation tourism sekaligus wellness tourism, di mana para pembalap dan wisatawan yang menginap tak hanya bisa beristirahat dan menikmati suasana, tapi juga dapat melakukan wisata kesehatan seperti spa. Selain itu, Mandalika Beach Club juga menawarkan konsep escape room atau juga bisa disebut sebagai escape meeting untuk para pelaku usaha agar bisa bekerja sembari menikmati keindahan lingkungan sekitar.